Jumpa lagi dengan saya Aisyah Vlog. Kali ini saya akan meliput perjalanan saya di Kabupaten Malang, terutama di sebuah tempat wisata namanya Flora Wisata Santera de La Ponte. Lokasi wisata ini berada di Jalan Trunojoyo, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Harga tiket Rp20.000 pada hari biasa dan Rp25.000 pada hari Sabtu dan Minggu, guys. Di tempat ini mata Anda akan dimanjakan dengan aneka ragam bunga di seluruh dunia, sebanyak 700 jenis, guys. Banyak banget spot-spot yang bisa dipakai untuk foto-foto, guys. Tapi kali ini pengambilan gambar begitu jelek sekali saya.
di lokasi ini juga disediakan food court yang bisa dipakai untuk makan bersama dan istirahat. Wisata ini dibangun berkonsep nuansa Korea dan Belanda. Jadi di sini banyak rumah-rumah dibangun seperti di Korea. Dan di sini juga disediakan untuk menyewakan pakaian khusus untuk berfoto, baju khas Korea dan khas Belanda. Dan di sini juga dibangun rumah-rumah mirip seperti layaknya di Belanda, guys. Foto-foto persis deh kayak di Belanda atau di Korea, karena di sini juga ada kincir angin raksasa yang khas dari negeri Belanda itu.